acara pemusnahan barang bukti pada hari ini, kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu kita selanjutnya dan akhir kata, shalom, wassalamualaikum. Untuk kepada rekan-rekan dari yang ada di samping paling samping kanan. Jadi kita sudah melakukan langkah-langkah, kita apinya benar aja lah. Sabu meledak ini. Mungkin apa? Lokal. Kepala. So. Kita kan taruh kamera lebih dekat. Yang disisakan sebagai bukti sampel. Pak, berarti itu peraturan yang baru kalau zaman tersebut dari salah satu negara masuk ke Timor Leste. Dari Timor Leste mereka membawa barang tersebut dengan bentuknya mereka dengan bea cukai. Ini daerah yang sangat rawan adalah perbatasan dari Timor Leste ke NTT ini, khususnya di perbatasan di Atambua. Itu yang sangat rawan sekali karena ternyata 3 kali atau 4 kali kita melakukan langkah-langkah ini, kita sudah bisa mengungkap kasus itu sampai narkoba atau jenis sabu-sabu itu sampai 9 kilo. Itu kita lakukan. Modusnya seperti apa di sana? Hukuman mati. Berarti semuanya berapa orang? Dari jumlahnya kita sudah ditangkap berapa? Hampir yang termasuk pengedar? Iya, pengedar. Semua pengedar. Kita 9 orang. Pak Kapolda, kemarin kan dimusnahkan nominalnya 27 miliar, yang terakhir berapa miliar? Ini 900 juta, ini ya, sabu-sabu jenis AS ini, hanya berapa gram saja dia, ya. Nah, kedepannya untuk melibatkan pelajar terus dalam setiap kegiatan pemusnahan? Oh iya, kita ajak. Terima kasih ya.
Halo. Ya. Boleh. Ya. Tapi ini jelas dulu baru. Nah. Pasti. Om siapa? Frans. Om Frans.